program untuk tema profesi. Jadi kami memilih untuk edukasi pembelajarannya di pemadam kebakaran. Intinya kami ingin memperkenalkan kepada anak lebih dekat lagi tentang apa itu pemadam kebakaran, seperti apa tugasnya pemadam kebakaran dan apa namanya pemadam kebakaran. Nah, untuk lebih anak mengenal apa itu pemadam kebakaran, tentu kami akan mengajak langsung ke tempat seperti ini supaya anak-anak lebih dekat mengenal. Ternyata pemadam kebakaran itu bukan cuma untuk memadamkan kebakaran, banyak hal yang perlu anak-anak tahu sejak dulu, termasuk binatang buas, bagaimana caranya menggunakan dan lain-lain. Jadi sifatnya ini edukasi pengenalan tentang apa tugasnya pemadam kebakaran dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk pemadaman.